Halo Sobat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta News. Jadi hari ini saya sedang berada di Desa Tumpang Rasa, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tepatnya ada di rumah produksi Rani Snack and Cake. Nah kira-kira snack apa aja yang ada di sini? Nah untuk kita terus ikutin saya. Kusiani, kalau untuk mulai usaha catering sama buat kue kering kayak gini udah sejak kapan Cuk jenengan? Udah 10 tahun yang lalu, Mbak. Oke, untuk memulainya mungkin idenya awalnya dari mana, Bu? Awalnya itu saya resign dari perusahaan. Tapi kok tidak ada kerjaan, setiap hari kok hanya melamun saja. Akhirnya coba-coba buat jajan yang suami saya suka, anak saya suka. Terus dibesterin ke tetangga, akhirnya kok pada suka, akhirnya dijual, dicoba dijual, ternyata laku, akhirnya keterusan. Terus buat kue kering, pas setiap cuma satu tahun sekali, akhirnya setiap hari cari ide yang bisa dijual setiap harinya. Oke, terus akhirnya buka akhirnya, catering snack gitu ya? Akhirnya buat produk jajanan yang sering jenengan buat biasanya jajanan apa aja, Bu? Biasanya pie, sus, risol, bako puro, makanan basah-basah yang lainnya, ada pizza, roti manis, terus brownies, cake lainnya, banyak lagi pokoknya yang baruin. Itu mengikuti perkembangan zamanlah. Sekarang musimnya roti gembong, baca roti gembong. Kalau kering ini musimnya tamrin stroberi, coba buat itu. Kalau untuk yang cateringnya itu, snack-snacknya itu mulai dari berapa Bu harganya? Harganya satu piece-nya yang snack 1.500. Sampai paling sampai mahal? Paling mahal rata-rata 2,5. Ada juga yang request tertentu 4.000 seperti Doris Lumer, seperti kalau yang standar-standar saja antara 1.500 sampai 2,5. Kalau untuk paketan snacknya Bu? Paketan snack mulai dari berapa? Mulai dari 5.000 paketnya 12.000 atau sesuai request. Kalau kue keringnya? Keringnya mulai 37 kemasan 500 gram sampai dengan 43.000. Kalau kemasan 250 gram harganya sekitar 21 sampai dengan 25. Kalau untuk pemesanannya Bu, amin berapa biasanya? Amin 2, biasanya 2. Jumlahnya sebanyak apapun bisa ya insya Allah ya? Bisa, minimal berapa. Sahabat Beta, jadi tadi ada pesan saya mengenai Rani Snack and Cake. Jadi di sini banyak sekali macam-macam snack dan kue kering yang dijual. Untuk snacknya biasanya untuk snack box kayak gitu ada brownies, kemudian ada bolan, ada arang-arang, onde-onde, boli, donat dan masih banyak lagi. Dan harganya pun mulai dari 1.500 sampai 4.000. Dan kalau untuk snack kue keringnya itu ada 10 macam, seperti ada castanel, ada kurma coklat dan masih banyak lagi. Nah, semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat Beta semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspirasi kami.